Oke, kembali lagi ke channel Leo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Oke, channel Leo Station 10, tempat berkumpulnya motor-motor keren ya guys. Hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini, Kedera itu baru saja selesai modifikasi motor Honda CB ya guys. Lebih tepatnya Honda CB 150 ya guys. Ini dia. Di hadapan saya sudah ada motor Honda CB. Sudah diracunin ya guys di Kedera Edus. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silakan dukung channel YouTube kita, Leo Station 10, supaya channel YouTube kita dapat berkembang ya guys, yaitu dengan cara subscribe channel YouTube kita. Lalu jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru video modif motor yang keren-keren dari Kedera Edus. Oke guys, langsung aja guys kita tanya-tanya owner guys. Oke, selamat sore. Sore. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Dengan Om siapa Om namanya? Anton. Om Anton. Om Anton tinggal di mana Om? Tinggal di Parung. Di Parung. Daerah Bogor ya? Bogor ya. Daerah Bogor. Wow, jauh-jauh dari Bogor. Mampir ke KL untuk makeover motor Honda CB-nya. Hari ini pasang apa aja Om? Pasang lampu kunci. Master rem. Oke. Saklar pulsar. Sebelum mampir ke KR, ini motornya sudah modifan kan? Atau masih standar Om? Masih standar. Masih standar ya. Wow, luar biasa, langsung diracunin ya di bagian kelistrikannya Om ya. Tadi tiba jam berapa Om? Kurang lebih jam 11-an. Jam 11 guys. Sekarang sudah jam 5 nih. Sekitar 1 2 3 4 5 sekitar 6 jam Om ya. 6. Untuk prosesnya. Sabar menunggu juga Om, sambil ngopi-ngopi ya. Oke. 5 minutes later. Boleh ceritain Om, awalnya bisa mampir ke sini motivasinya apa Om, alasannya Om? Ya, pertama dari YouTube. Oke. Okay. Dan kedua untuk yang ini udah ke 3 kalinya. 3 kali? Wow, luar biasa. Dia bawa motor 2. Oh, gitu. Sama Vario di depan. Siap, siap. Mantap. Oke, nanti kita review sekalian. Hari ini pasangannya banyak juga nih ya. Oke, langsung aja kita review, Om. Oke, guys. Ini dia. Motor Honda CB 150R milik Om Anton, rider asal Parung nih, guys. Oh, kalau boleh tahu nih motor tahun berapa, Om? 2013. Oke, guys. Oke, langsung aja guys, nggak pakai lama, kita review dari bagian kokpitnya nih. Untuk di bagian kokpitnya, saklarnya dipercayakan kepada saklar pulsar. Oke, saklar pulsar 135 terinstal di motor Honda CB. Ini dia, jadi tambah gagah ya guys. Oke, berikutnya kita lihat nih instalasi kabel-kabelnya. Kita buat serapi mungkin kontur kabelnya yang berhubungan dengan saklarnya. Oh, rapi ya guys. Oke. Belakangan ini stang CB trending ya di seputar modifikasi PCX, ini banyak digunakan modifikasi motor Honda PCX. Oke, stang CB dipasang di motor Honda PCX 160 nih guys. Oke, kita kembali ke reviewnya. Di bagian hand grip nih, hand gripnya di custom menggunakan hand grip Haris made in Italy berbahan karet ya. Ini hand grip tipe premium. Oke, dijamin nyaman digenggam. Lalu master rem nih, master rem di custom menggunakan master rem KTC Kitako full black. Oke, instalasinya kita buat serapi mungkin sesuai SOP Kedera Riders. Ada tabung minyak remnya juga nih guys, kita lihat. Untuk tabung minyak remnya hanya sebelah kanan saja ya. Oke, wow, keren. Lalu berikutnya nih, ada instalasi gas spontan. Later. Untuk gas spontan ini berwarna gold. Oke, kita terangkan untuk fungsi gas spontan. Ini adalah alat yang berfungsi untuk apabila kita ingin mendapat kecepatan yang tinggi, pengendara nggak perlu melarik grip gas terlalu dalam ya guys. Oke, jadi cukup setengah saja. Jadi kecepatannya sudah mencapai RPM tinggi ya. Lalu berbeda dengan grip motor standar, saat ingin mendapat kecepatan yang tinggi atau cepat, pengendara perlu menarik grip gasnya lebih dalam ya. Oke, setelah terpasang gas spontan, jadi tidak perlu menarik grip gas terlalu dalam. Oke, mantap. Omnya hobi speeding juga ya, Om ya? Iya. Hobi ngebut, Om. Jadi terpasang gas spontan nih, guys. Oke.
hours later. Oke guys, berikutnya ada instalasi selang rem. Ini dia. Selang remnya dipercayakan kepada TDR. Oke. Oke, di kedai Rados sudah tersedia produk-produk dari TDR ya, termasuk selang rem. Selang remnya berwarna karbon nih sepertinya ya. Oke guys. Selang rem TDR kita install sesuai SOP kedai Rider serapi mungkin. Instalasinya untuk kalipernya masih standar guys. Oke. Wow. Bagian belakang kita lihat guys. Oke, di bagian belakang ini dia selang remnya. Oke, rapi ya guys. Mohon maaf ya, kameranya tidak dapat menjangkau secara detail. Ini dia. Nah, itu dia. Selang remnya. Selang remnya untuk kaliper belakang masih standar. Oke, ini diganti hanya selang remnya. Lalu kokpit sudah. Lalu bagian depan, bagian belakang sudah. Oke, untuk berikutnya ada instalasi stabilizer aki guys, yaitu Hurricane XCSR. Untuk Hurricane XCSR-nya versi yang berapa, Om tadi? Yang berapa ya? Yang turbo atau yang V3? Turbo. Yang turbo. Ya. Oke, guys. Oh, siap. Oke. Untuk pemasangan ini taruh di bagian bawah jok. Ini dia, guys. Oke. Jadi pemasangannya simpel. Dihubungkan ke aki ya, plus minusnya. Ini dia. Oke, Om boleh ditutup lagi. Jadi XCSR berfungsi sebagai stabilizer aki, sebagai proteksi aki juga ya. Jadi umur aki menjadi lebih awet. Oke. Lalu untuk fungsi lengkap XCSR boleh silakan lihat di deskripsi ya. Kita catat nih. Oke, jadi ada 4 pilihan ya. Ada V3, ada V2, ada turbo. Ini dia turbo. Lalu ada super fast. Oke. Disesuaikan dengan CC motor ya guys. Oke. Lalu berikutnya guys, kita ke bagian intinya ya. Langsung aja kita ke bagian headlampnya. Headlampnya sudah di makeover. Oke guys. Untuk headlampnya sudah di makeover. Oke. Ini knalpotnya masih standar ya, Meh? Standar. Oh, standar. Punya Suzuki Satria nih guys. Oke, boleh kita tes ya suaranya. Oke, karakternya seperti itu ya. Oke, ya, langsung aja guys, kita ke bagian intinya di bagian depan. Headlampnya sudah di makeover. Oke, tampilannya seperti apa? Oke, check it out. Oke guys, ini dia. Honda CB 150R terinstall. Retrofit Proji. Proji-nya single ya guys. Proji AS WST. Oke. Lalu Proji-nya dibalut dengan srot. Srotnya berbentuk oval. Srotnya menggunakan tipe AS juga. Wow. Oke. Ini dia guys. Sangar ya guys. Setelah terpasang Proji, motornya berubah jadi keren ya guys. Oke, ini dia headlampnya. Wow. Tampilannya full merah. Wow. Oke, padat ya guys untuk defilanya. Sangar ya guys. Oke. Lalu untuk detail dari lampu Proji-nya, spesifikasinya bisa silakan lihat di deskripsi ya. Oke, itu dia ada ukuran wattnya dan luminance-nya. Untuk lampu Proji seperti ini, sinarnya lebih terang dari lampu originalnya. Langsung aja guys kita tes. Untuk menyalakan lampu Proji-nya dapat diaktifkan melalui saklar yang terdapat di saklar pusarnya. Ada 3 step seperti ini. Posisi paling kanan mati total. Posisi tengah menyalakan lampu defilainya. Lalu posisi paling kiri menyalakan lampu utamanya. Tampilannya seperti ini guys. Oke, wow, mantap. Oke. Untuk Proji-nya recommended banget nih untuk bagi para riders yang hobi touring-touring. Oke, sinarnya tebel ya guys. Nah itu dia. Bila kita lihat output sinarnya ada semacam cut off ya di ujung. Ini dia guys, cut off ya. Oke, kita melakukan pengetesan sinarnya di dalam ruangan ya, di indoor. Kita tes, kita matikan lampu ini guys. Nah itu ya.
itu ya. Ini ada high beam ya. Oke, ada high beam, lalu terhubung dengan pass beam juga. Oke, lengkap ya fiturnya untuk saklar pulsarnya. Icon-iconnya bisa menyala semua nih. Oke. Posisi, untuk posisi senja dapat mengaktifkan fitur pass beam. Keren ya, seperti di mobil. Oke, kemudian. Ajib ya. Oke, mantul. Oke guys, oke. Motornya sudah kita review semua nih guys. Hasilnya overall mantep banget guys. Lalu langsung aja kita minta testimoni owner guys. Oke, Om Anton, boleh minta testimoninya nih Om, pesan-pesannya gimana Om? Pertama untuk kerapiannya sangat-sangat rapi. Oh, oke. Okay. Kalau untuk bintang 10 lebih. 10? Wow, luar biasa Om. Lampu perujinya gimana Om, suka Om? Sangat suka. Sangat suka, yeah. Oke. Om, kenapa memilih bengkel ke daerah di sini Om, dari sekian banyak bengkel Om? Soalnya sudah yang ketiga kalinya. Yang tiga kali? Dan sangat-sangat puas. Sudah percaya Om ya, dengan ke daerah Riders? Wow, keren. Untuk instalasi rapi semua tadi sudah melihat sendiri ya Om ya? Iya. Oke. Omnya tergabung di komunitas nggak Om? Saat ini masih single factor aja. Single rider ya, oke. Untuk Proji-nya, Omnya sudah pesan jauh-jauh hari ya? Sudah Indian ya? Sudah Indian. Indian berapa hari nih Om kalau tahu? 5 hari. Untuk proses retrofit Proji-nya 5 hari ya guys. Oke. Lah ini mau dimodif apa lagi nih Om? Bagian mananya lagi Om? Belum tahu. Ya, sambil menabung dulu. Masih di planning dulu ya. Oke. Tadi dari Bogor ya Om ya? Iya. Untuk dari Bogor ke daerah itu berapa jam nih Om? Kurang lebih 1 jam. Omnya lampunya diganti Proji nih Om. Next mau rencana touring kemana nih Om? Mudik lebaran. Iya. Jadi biar lebih lancar ya perjalanannya. 5 minutes later. Om Anton berprofesi sebagai apa nih Om? Gak boleh tau. Karyawan swasta. Daerah mana Om? Di Bogor. Daerah Bogor juga? Di bidang apa Om? Bidang supplier dan trading chemical. Wow, luar biasa guys. Oke, ini sudah motor kedua ya. Tadi motor yang kedua Vario ya. Nanti kita review berikutnya Om. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah percayakan ke Daerah Riders untuk makeover motor Honda CB kesayangannya dan motor Vario kesayangannya. Oke, ditunggu modifikasi selanjutnya. Terima kasih banyak Om. Hati-hati di jalan Om. Baik. Oke guys. Oke, bagi para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor Honda CB 150R kesayangan semacam ini seperti milik Om Anton, riders asal Parung Bogor, bisa silakan mampir ke Kedai Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Perbeta 1, Petos Jangsen 7 nomor 58, Ciledug Tangerang. Untuk patokan Kedai Riders ada di depan halte busway Perbeta 1 dan Indomaret. Oke. Ingat, rapi itu mindset, Bro. Thanks for watching. See you at the next video. Oke guys, langsung aja kita review motor kedua milik Om Anton, yaitu motor Vario 125. Ini dia. Oke, di depan saya sudah ada motor Vario 125 berwarna biru Dove ya, sepertinya. Belum mati. Oke. Vario guys. Oke, modifikasinya simple guys. Modifikasinya simple namun fungsional ya. Oke, langsung aja kita review bagian kokpitnya. Ada pemasangan saklar pulsar. Fungsi tombol-tombolnya sudah pada tahu ya. Oke, langsung aja kita nyalakan guys. Ini dia. Wow, saklarnya terdapat lampu backlight. Jadi logo atau icon-iconnya semua menyala. Oke, penambahan fitur ada di pass beam. Dan lampu utama bisa dimatikan. Jadi ada on-off lampu utama, ada 3 step. Wow, keren ya guys. Terlihat lebih gagah juga nih saklarnya. Oke. Oke, thank you. Ini dia. Oke guys. Ini dia saklarnya. Saklarnya fungsional ya, dapat mematikan lampu utama. Oke, desainnya juga lebih gagah. Oke, tertinggal di motor Honda Vario. Berikutnya di bagian belakang guys. Ada instalasi stop lamp custom. Ini dia.
Desainnya futuristik banget ya. Untuk stop lampnya, kombinasi warnanya, lampu standby-nya warna biru dipadu dengan warna merah di bagian tengah. Oke, langsung aja kita tes lampu sennya seperti apa. Ini dia lampu sennya. Jadi ada sen running ya di bagian tengah. Seperti ini. Lalu yang sebelah kanan, desainnya anti mainstream ya. Untuk sennya kompak ya dengan sen orinya, nggak balapan. Oke, seperti itu ya. Wow. Lalu ada fitur hazardnya nih guys. Tombol hazardnya kita buat eksternal, terinstall di bagian bawah saklar pulsa sebelah kanan. Ini hazardnya. Oke. Wow, keren. Keren guys. Oke. Motornya sudah terinstall tank pad. Oke, ini dia. Di bagian bodi depan ya, di bagian deck depan. Sini. Oke guys, kita lihat nih tank padnya. Keren. Lalu ada berapa pemanis aksesoris karbon. Oke. Berikutnya sepertinya spionnya sudah diganti nih. Menggunakan spion model Tomok. Oke, berukuran kecil ya guys. Minimalis ya guys. Cerminnya berwarna biru, jadi tidak bikin silau. Oke, langsung aja kita ke bagian depan. Ada pemasangan alis derail. Oke, tampilannya seperti apa? Check it out. Oke guys, ini dia hasilnya. Wow, futuristik ya. Keren banget guys. Untuk headlampnya terinstall alis DRL full biru. Jadi untuk alis atas warna biru, alis bawah warna biru. Untuk alis bawah reflektornya mendapatkan pantulan atau bias dari alis ini. Jadi membentuk seperti semi devil eye ya. Jadi kena pantulan atau biasnya saja nih. Hasilnya keren banget nih guys. Oke. Lalu mika bagian atasnya kita lihat. Mendapatkan pantulan juga dari alisnya. Bagus banget guys. Untuk alisnya kita gunakan alis AS yang grade A. Alis yang berkualitas ya. Jadi sinarnya terang. Lalu kualitasnya bagus, dijamin awet. Dilakukan juga proses paint brush di mika akril bagian dalamnya, sehingga mendapatkan hasil yang padat ya. Untuk alis bagian bawah kita gunakan alis AS. Kita pakai selang alisnya ya, seperti ini. Untuk selang alisnya mengikuti kontur dari reflektornya, jadi kesannya mempertegas alis headlamp ya, garis-garis headlampnya seperti ini. Oh, bagus banget guys. Oh, luar biasa ya. Oke. Untuk alisnya dilengkapi fitur sen running. Ini dia sen runningnya. Oke. Untuk sen runningnya hanya alis atas saja. Sen runningnya smooth ya, pergerakannya halus. Dimulai dari bawah, lalu ke atas, ujungnya di sen orinya. Lalu ketika mengaktifkan sen running, alis sebelahnya tetap hidup. Oke, berikutnya langsung aja kita tes hazardnya guys. Untuk hazardnya juga running ini guys. Oke, untuk hazard digunakan secara bijak ya, digunakan untuk kondisi darurat saja atau ketika di perempatan ya guys, digunakan ketika kondisi tertentu saja atau ketika mengawal komunitas. Oke, ini dia luar biasa yang keren ya. Oke, kita matikan. Oke, kita kembalikan ke posisi standby. Honda Vario 125 terinstall alis DRL. Untuk pilihan warnanya selain warna biru bisa memilih merah, putih, biru, hijau, kuning atau ungu ya, bisa kombinasi antara keduanya. Oke. Oke guys, motornya sudah kita review semua. Oke.